Arema FC terima sejumlah sanksi usai laga lawan PSS Sleman. Usai laga melawan PSS Sleman, Komdis PSSI menjatuhkan sanksi kepada pemain Arema FC, Dendi Santoso dan klub. Dendi mendapatkan sanksi larangan bermain pada 2 pertandingan dan denda 10 juta akibat pelanggaran serius kepada lawan. Sementara Arema FC harus membayar sanksi denda 50 juta usai 5 pemainnya mendapatkan kartu merah.